Halo teman-teman sobat The Weekling semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau ini nih guys, apa namanya? Ceritain sedikit tentang Taylor drama Korea yang judulnya Love All Play ya. Cinta semua permainan. Aku lagi bucin-bucinnya nih guys sama drama ini. Gemes banget. Kenapa mesti ongoing? Aduh, gemes banget asli. Ini baru episode 4 ya temen-temen. Aku lagi nonton. Jadi tuh kisahnya itu dia sebelumnya itu pemeran utamanya ini nggak masuk ke tim nasional ya. Dia tuh masih ya kelas tingkat masih tingkat bawah gitu, maksudnya bukan tingkat nasional dan juga bukan tingkat bawah banget, intinya sedang-sedang aja. Terus kemudian si pemeran utama ini lagi main asik-asiknya sama temennya itu, kemudian temennya itu cedera, kemudian temennya cedera, temennya itu memaksa pengen lanjut main, tapi kemudian si pemeran utama ini dia tuh nggak mau kalau temennya itu nambah kesakitan gitu kan. Kemudian ini apa namanya, dia tuh marah dan dia bilang daripada kamu menang pertandingan dan membuang hidup kamu demi olahraga, mending saya aja yang keluar gitu katanya. Jantan banget ya. Terus akhirnya dia keluar dari tim itu, kemudian dia direkrut lah sama tim perusahaan bulu tangkis internasionalnya yang namanya Yunis. Perusahaannya namanya Yunis, dia sudah menjadi perusahaan yang besar ya teman-teman, perusahaan yang besar namanya Yunis. Kemudian dia berhasil lah masuk ke Yunis dengan bayaran per tahunnya itu kalau di uang Korea itu ya 60 juta won. Wah, nggak sedikit ya guys, itu dia itu bisa meraihnya guys karena kemampuannya dia. Lalu kemudian itu aku ceritain tentang sekilas trailernya si cowoknya ya guys, pemeran utama cowoknya. Lalu kemudian aku mau menceritakan sekilas tentang si pemeran utama ceweknya. Awalnya itu dia punya 3 sahabat yang dulunya pernah main bareng di satu itu apa namanya, satu pertandingan, satu perusahaan badminton kayak itu, tenis bulu tangkis. Kemudian tiba-tiba dia tuh keluar 3 tahun lalu itu, keluar dari tim karena dia merasa bersalah udah nyakitin si itu apa nyakitin sahabatnya, membuat luka sahabatnya gara-gara dia ngajakin jalan-jalan apa-apa gitu, main skate gitu. Terus kemudian setelahnya sahabatnya sakit dan gak bisa main bulu tangkis lagi, dia merasa bersalah, kemudian dia gak main bulu tangkis selama 3 tahun ya teman-teman. Selama 3 tahun dia vakum. Dia tuh dulunya bener-bener hebat jadi primadonanya bulu tangkis, tapi dia terkenal digosipin untuk dia menerima suap. Jadi itu apa namanya, dia dikucilkan dari tim, kemudian itu apa namanya, setelah dikucilkan dari tim dia masuk ke situ, dia nggak punya teman, dia hanya punya teman masa kecilnya yaitu si pemeran utama itu. Pemeran utama itu juga dulunya lagi masa kecilnya itu ya teman-teman. Nah
masa SMP atau SD gitu, dia tuh ceritanya tuh menginspirasi dia itu main bulu tangkis. Oke, sekilas itu cerita sih tentang pemeran utamanya. Lalu kita akan membahas pemeran utama kedua cowok ya, teman-teman. Jadi si pemeran kedua cowok ini tuh orang yang diidolain di ini ya, teman-teman, di dunia bulu tangkis. Diidolain banget karena dia kaya, ganteng, terus ini main bulu tangkisnya bagus karena dia tim nasional. Kemudian dia itu pacarnya sahabat yang pernah dia lukain ya, yang tadi sahabat yang pemeran utamanya itu, dia tuh mantan pacarnya. Kemudian dia tuh sebab karena si pemeran utama cewek ini tuh tiba-tiba masuk ke timnya dia gitu, ke tim Yunis. Akhirnya dia marah, sebisa mungkin dia menghalangi si pemeran utama ini bisa bertahan di satu perusahaan sama dia. Dia pengen menyingkirkan si pemeran utama ini gimana pun caranya. Dan dia masih kesel dulu, dia sempat putus gara-gara yaitu apa namanya si temannya pemeran utamanya ini, dia terluka terus nggak tahu kemana hilangnya gitu temennya itu tuh, masih jadi misteri ya teman-teman. Aku suka banget itu apa ya, bucin banget itu. Si pemeran utama cowok ini tuh baru jadi pemeran utama terus gemes banget, greget banget guys, aku bucin banget ini. Ya udah gitu aja, nanti selanjutnya aku bakalan ceritain lagi ya gimana-gimananya. Oke, sekian dulu trailernya dari drama Play Love Play Out. Oke, thank you. Jangan lupa nonton ya, di kalau aku nontonnya itu di ini apa namanya teman-teman, aplikasi ya, aplikasi Drakor ID kayak gitu, download aja di Play Store Drakor gitu ya, pokoknya nanti juga muncul ya, yang lambangnya apa aja terserah kalian, cari aja sesuka kalian yang bagus yang mana ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman rekomendasi drama Korea yang hitsnya. Dan sekian juga kisah trailernya, jangan lupa nonton ya, seru banget beneran. Oke, thank you, bye.